gue nih bingung mau ngapain ya. Kemarin mau megang YouTube apa segala macam, lakuin semua lah. Tapi karena di rumah doang jadi kayak lihat game dikit, ah kan game mah. Lihat kasur dikit, ah tiduran lah gitu. Terus Bas kan Safa juga mau lebaran nih. Mungkin gimana nih akan ada toleransinya, Bas? Dia datang lah kayaknya ke sana karena enggak ada jadwal ada kegiatan. Kemarin dia juga udah telepon, Bas datang dong nanti Idul Fitri lebaran ke rumah. Iya, datang. Ada kirim-kiriman hampers? Syafa kemarin udah kirim ke bunda, mama. Oke, Bas, kata bunda kan juga Syafa lebih nurut sama kamu daripada sama bunda. Waduh, enggak lah. Itu bunda yang bilang. Wah, enggak lah. Maksudnya lebih ke nyambungnya ngomong sama Babas mungkin, karena mungkin kalau bunda ngomong bukan gue gak tau juga maksudnya kok bunda bisa ngomong gitu sih, enggak. Iya, nurut-nurut aja lah pasti Syafa, masa iya sama gue bunda doang. Bunda bilang kalau sama Babas Syafa tuh lebih dengerin, lebih mau. Oh iya, karena kalau bahas ini ya, bahas karir ya. Karena Babas pengen push dia tuh maksudnya bisa jadi sesuatu, tapi dia kebanyakan enggaknya, kebanyakan nolaknya. Kenapa? Dia aku yang push terus ya. Satu, suara dia sebenarnya bagus. Dia bisa acting. Walaupun sebenarnya basicnya enggak ada sama sekali dan emang dia bukan mau jadi artis, bukan dia. Cuman kan ada momen kenapa enggak untuk dicoba gitu. Jadi aku yang nge-push. Kadang kayak diundang TV dia enggak mau, selalu nolak. Bunda yang minta juga ditolak sama dia. Tapi kalau kayak, ayolah Syaf, kenapa sih? Kan cuma menghibur, kan banyak fans-fans kamu. Dia juga mikirin fans-fansnya dia ini. Berarti kamu pengen Syafa juga terjun di dunia? Bukan terjun ke dunia artisnya. Aku pengen dia ngelakuin hal sesuatu yang positif untuk pengalaman dia sendiri, untuk depannya juga kan. Jadi kalau mau dilanjutin ya silakan, mau enggak juga silakan. Yang penting kan dicoba. Terus ini kan beda keyakinan. Ada rencana target nikah kapan mungkin? Wah masih jauh lah bro. Sekarang mah kita masih muda-muda, jalanin dulu, jadi teman, saling support gitu aja sih. Mau beda agama atau masalah nikah kapan itu masih jauh. Ntar tunggu, kalau gue sih target nikah tunggu gue kaya baru nikah. Tapi pengen nikah muda nggak, Bas? Enggak mau. Mama katanya mama. Nanti kalau misalnya duitnya udah banyak baru gue nikah. Tapi disetujuin oleh bunda, Bas. Karena kalau sama bunda, kalau nyokap gue maksudnya. Ya gue selalu bilang kayak selagi masih positif tidak ada yang dirugikan ya kenapa enggak, jalanin aja. Yang penting kan dengan norma-norma yang peraturan-peraturan yang ada udah itu aja. Tapi sempat ngebahas itu nggak sih kayak perbedaan keyakinan? Enggak lah, bunda juga mengerti lah, semua udah deh. Maksudnya kita pikirnya udah luas, maksudnya nggak yang sedikit-sedikit tuh beda apa nggak apa-apa sih. Tadi bahkan bapak juga sempat ngomong kayak kalaupun emang kita nggak bersama ya kita tetap saling support dong. Iya. Mas ada rencana mualaf mungkin, Mas? Wah, enggak lah bro, masih kejawab juga. Tapi ada keinginan nggak pengen di usia keberapa gitu nikah? Pengen nikah kalau udah kaya, udah itu doang jawabannya. Kalau misal besok kaya nikah gue besok. Umur gitu, umur berapa? 30, 32. Yes, cepatnya semoga kaya. Enggak, karena menurut gue nggak, jangan nikah tuh cuma sekali, boleh seumur hidup. Jadi nggak boleh main-main, harus moral, batin, tabungan juga harus siap semuanya. Kaya untuk ukurannya Babas tuh gimana sih? Ya yang satu pastinya nggak bikin repot keluarganya nanti, apa repot keluarga gue nantinya gitu. Jadi gue pengen tuh nanti nikah udah bahagia aja semuanya, udah tinggal hidup, nikmatin hidup gitu. Jalanin sama anak gitu. Hal apa sih yang belum tercapai dari Babas? Hal apa yang belum tercapai? Banyak lah, masih muda, banyak yang dicapai. Kesuksesan tuh nggak ada batasnya, jadi nggak boleh bilang gue sukses sekarang, nggak. Gue masih pengen push limit gue sampai mana, itu aja sih. Target nikah ya udah kaya. Tapi ada proyek lagu terbaru dari Babas gak, Mas? Kemarin sempet rilis lagu yang gadisku, recycle lagunya Elo, cuman karena corona juga jadi nggak bisa promo. Cuman ya banyak fans yang masih kalau udah dengerin, tapi banyak juga yang belum tahu. Ya nanti mungkin selesai corona bisa dilanjutin untuk promonya, cuman kalau misalnya enggak juga pasti gue rilis lagu lagi. Tapi kenapa lebih milih recycle sih, Bos? Kemarin karena enak aja lagunya, bingung kan gue. Terus lagi di studio cerita-ceritain lagu, terus kayak, duh gue lagi ngapain ya, moodnya lagi pengen sesuatu yang warna berbeda lah. Terus tiba-tiba lagi denger-dengerin, gue buka internet, wih lagunya Elo yang gadisku. Jadi kayak, ngomong ke orang label, boleh gak lagunya dipakai sama gue bawain, dirilis ulang lah gitu. Boleh, udah kita rilis lah gadisku dengan genre yang berbeda, maksudnya dengan genre yang sama dengan warna yang berbeda. Coba dengerin lagu dari lo. Asik gitu. Kalau lagunya udah bisa didengar ke semua ya, di semua platform, sekalian promo gue. Dia cantik sekali, yeah,
Dia manis sekali. Ku ingin jumpa dengannya untuk yang berikutnya. Dia akan jadi gadisku. Itu mengarah ke pacar enggak, Bas? Bisa juga lah, bisa jadi. Terinspirasi. Enggak lah, buat teman-teman semua kan lagunya. Jadi kalau misalnya ketemu sama gadis-gadis yang cantik bisa dinyanyiin lagu gua. Gitu. Salah satunya buat ke pacar itu ya, Bas ya. Buat ke pacar. Bisa, bisa jadi. Ya emang kan pacar gua cantik, jadi gua nyanyiin buat dia juga masuk. Bas, responnya lu sendiri pas udah nyanyi. Siapa maksudnya? Si Elonya. Iya. Sampai sekarang belum kontakan lagi sih, karena emang kan corona juga ya. Ya apa kesibukan masing-masing, jadi kemarin sempat ketemu sebelum waktu sebelum masuk ke studio, ketemunya kayak thank you ya kak, ya lu ya mau recycle lagu, waktu itu gue sempat ketemu di daerah Kuningan sini, iya kak thank you ya, nggak apa-apa hajar bro ya, yang bagus ya bro, siap siap. Nah setelah itu belum ketemu lagi karena kan corona, jadi gimana ketemunya. Ada rencana mau pitching sama siapa? Pengen banget sih, suara bagus loh teman-teman, sumpah gue nggak peres karena DC gue ya, gue aja kaget aja ternyata dia bisa nyanyi. Kaget banget loh aku, kalau dia ternyata bisa nyanyi. Jadi kayak pengen banget push dia untuk, ayo dong masih muda soalnya, sayang banget kalau kerjanya di rumah doang. Kerjanya di rumah udah bisa ngasihin duit lagi. Karena cuma makeup doang kan gak lucu, harus di push dong, ayo dong. Bisa nyanyi, bisa apa. Diajak untuk duet gitu. Gak mau dia nya, soalnya bang, makanya pelan-pelan. Ya dia bilang, gue bukan artis, gak mau jadi artis lah. Bukan penyanyi, gue mau jadi penyanyi lagi. Dia selalu bilang kayak, udah gue pengen lanjutin bisnis bokap gue, udah itu udah di otak gue udah selalu kayak gitu. Ya gak bisa dong, kalau emang lu mau bisnis juga kan bisa juga, pengalaman buat hidup lu nanti kan gak harus gitu, tahunya jadi artis apa enggak kan. Jadi kayak jalanin dulu kayak, jadi bujuk-bujuk pelan-pelan lah. Tapi tetap lu berusaha untuk meyakinkan dia untuk duet sama lu nanti. Aku bikin lagu ya, kayak kita bikin ya lagu ya, nanti kamu dengerin dulu, kamu suka rekamannya. No, langsung gue kayak, gak mau. Gak pede apa gimana? Gak pede deh, emang dia gak mau jadi artis kan. Ya, tapi semoga dengan berjalannya waktu dia mau lah, karena bagus suaranya, bagus aku suka. Kasih sesuatu aja biar dia mau. Boleh nanti dicoba. Tapi ada cover gitu mas? Dia dulu sempat cover, tapi semenjak pacaran sama aku kan rame tuh hidupnya, diketahui orang kata, kalau kata dia gitu, langsung di dia liatin semua, di tekdun-tekdunin. Gak pede kan, makanya aduh sayang banget, padahal kalau misalnya bisa dicoba kenapa enggak, itu kan gak salah. Oke, terakhir Bas, ucapan Idul Fitri. Halo teman-teman, saya Basin mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya diterima dan semuanya bisa ngejalanin corona, karena memang ya lagi bencana. Semoga semuanya sehat selalu, dan yang pastinya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Siap, thank you Bas.